saus yang ku terus kembara. Aku hanya manusia, pasti ada yang dapat berlakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mesti buat undian tadi jadi dia orang tak sempat nak mengundi. Sebenarnya anak ni jarang pergi bulan subuh. Mana-mana tempat di hutan itu dia ada usul bulan subuh nak tak mengundi. So biasanya bulan subuh dia orang tidur. Minggu depan kita ada program di Singapura. Dia juga minta bulan subuh, bulan subuh nak tak mengundi. Kita buat di sini memandangkan Syekh Syukri malam tadi dia dah tidur. masa korang boleh insyaAllah malam tidur dia dah tidur. Kita rekas dah kerana saya ada jadi pengurusi sekali, tanya nak boleh jumpa lagi Ustaz. Antara perkara yang kita perlukan dalam hidup ini, kita perlukan sentiasa perlukan peringatan yang mana orang lain dapat ingatkan kita dan bantu kita. Kerana manusia ini sehebat mana pun, dia akan ada masa iman dia meningkat dan iman dia turun. Sebab tu Ahli Sunnah berpegang kepada al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Walaupun ada perbezaan di sudut filosofinya antara Ahlu Sunnah dan mazhab Darijah ataupun Murjiah, dan selain tentang masalah ini, persepsi terhadap apa yang dikatakan iman itu, tetapi kita balik kepada kebiasaan, pembahasan sekarang sini. Saya bukan nak membahaskan istilah filosofi, pandangan itu masing-masing mempunyai kekuatan yang tersendiri. Sahabat Nabi, saya baca satu hadis yang semua kita selalu tahu, iaitu Hawdalah. Apabila Hawdalah menyebut nafaqah Hawdalah, nafaqah Hawdalah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hawdalah munafik, Hawdalah munafik. Kita kena tahu perkataan nifaq ataupun perkataan munafik ialah perkataan yang paling besar selepas daripada kufur di kalangan para sahabat. Sebab itu bila seseorang itu dituduh munafik, ini serius. Para tabi'in menyatakan, kami jumpa dengan semua para sahabat dan mereka ini kata benda yang paling mereka takuti ialah nifaq. Nifaq, hipokrisi. Lain yang ada dalam jantung hatinya dan lain pula yang dia zahirkan. Dan kita perlu perlindungan kepada Allah Azza wa Jal daripada mereka. Bila Allah kata begitu, dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar perkataan Hawdalah, dia kata, kau cakap apa ni? Kata Hawdalah, dia terang tentang diri dia. Dia terang, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ketika indama kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي العين. Apabila kami kita duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, maka kita rasa macam kita nampak syurga dan neraka. Tapi kata dia, apabila kita afasna al-azwaj wal-awlad,
wa'alajna dhayya'a dhahaba ma najid. Apabila kita ini balik bergaul dengan anak isteri, buat urusan kita, pergi sana, kerja sana, hilanglah perasaan khusyuk itu, hilanglah perasaan rasa dekat dengan syurga, dekat nampaknya neraka itu. Tak ada. Maka munafiklah orang-orang ini. Kata Abu Bakar, apa yang kau dapati itu ada juga pada aku, beli yang sama. Hayya bina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulas hal ini. Kata Rasulullah, "Law talumu ala ma takunu 'indi la safahakum al-mala'ikatu 'ala furushikum wa fi turuqikum." Walakin sa'ah wa sa'ah ya Allah. Jika kamu itu sentiasa, iman kamu itu sama sentiasa, macam mana kamu berada di sisi aku, masa kamu semangat dengan iman itu, kemuncak iman itu, macam mana kamu berada di aku, macam itulah, tak pernah turun iman kamu, nescaya malaikat akan bersalam dengan kamu ketika kamu duduk di tempat tidur kamu dan ketika kamu berada di jalan kamu. Maksudnya malaikat ke serius lah, tarah ni tarah malaikat lah, iman dia sentiasa. Tetapi sa'ah wa sa'ah ya Allah, tapi waktu demi waktu wa ya Allah, manusia itu berubah. Bulan puasa kita semangat, lepas kita turun, kita pergi duduk depan Ka'bah, kita rasa Masya Allah, macam kita tak nak dalam dunia ni, kita berubah. Apa yang sa'ah wa sa'ah dan masa dan masa yang mengubah kita itu, maka kita kena cari masa yang menguatkan kita, iman kita, bantu kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, memiliki sahabat kawan yang kita ada, yang mengingatkan kita pada hari akhirat, mengingatkan kita kepada amalan saleh, salah satu benda yang penting yang boleh kita buat supaya kita tak jaga iman kita. Sebagian orang kita tengok dia yudhakirna bil akhir, dia mengingatkan kita dengan akhir. Ada orang bagus ya, kita tengok dia kita tanya akhir, kita tanya dia kita tanya Islam, kita tengok dia kita rasa macam kita nak berjuang Islam, kita tengok dia kita rasa kita nak beramal Islam, kita tengok dia kita tanya ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita pada pagi-pagi ini dan kongsi satu perkara yang selalu kita kongsi. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga kebanyakan ulama-ulama yang mendalami masalah ini adalah tentang bekalan pada waktu pagi. Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kadang-kadang dia duduk lama kali sehingga orang akan kata dia tanya dia tentang keadaan dia, dia kata inilah bekalan aku sepanjang hidup, sepanjang hari. Maka ambillah bekalan dengan istighfar, kerana kita tak ada masa lagi, kita berdoa dengan istighfar, kita baca bacaan yang mazmur, kita baca apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW untuk kita jalan lagi sehingga kepada besok, sehingga kepada petang. Maka cuba biasakan kita dengan bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tambah kita nak jalan, dan saya selalu ingatkan bacaan yang baik, yang ramai kita dah faham, iaitu Allahumma inni as'aluka al-'afwa wa al-'afiyata fi dunya wa akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wa al-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali
Allahumma astur 'awrati wa amin 'awrati wa ihfazni bayna yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'adzabika min kulli Ya Allah, aku mohon daripada-Mu al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal akhirah. Kemaafan dan afiat dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon daripada-Mu kemaafan dan afiat fi dini pada agama-Mu, wa ahli pada keluarga-Mu, wa mali pada harta-Mu. Fi dini wa ahli wa dunia ya wa ahli wa mali dunia keluarga-Mu dan harta-Mu. Allah mustur aurati, ya Allah tutuplah auratku, aibku. Wa amin rawati dan amankanlah ketakutanku. Wa khafni baina yadayhi, jagalah aku di hadapannya. Wa an khalfi, di belakangku, di kananku, di kiriku, di atasku. Dan aku berlindung denganmu daripada serangan menuju, dan kebesaranmu daripada serangan menuju daripada bawah. Mudah-mudahan kita baca bacaan-bacaan yang baik yang menyelamatkan kita sepanjang hari, insyaAllah. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ada soalan? Dalam Islam Muslim, di pagi dan petang biasanya kan ada mana ada set. Adakah maksudnya memang Nabi SAW membaca keseluruhan satu package ataupun sebenarnya kalau kita nak baca sebahagian dia atau tak ikut susunan atau tertentu sahaja boleh? Wallahu ta'ala a'lam. Nabi SAW sebahagian riwayat-riwayat itu menyebut dia sendiri sebut baca masa petang dan baca masa pagi. Kita consider, walaupun kita tak tahu dia kata sama ada dia sentiasa baca keseluruhan ataupun tidak, tapi keseluruhan majmu' itu ialah bacaan-bacaan yang pagi tersebut untuk dibaca pagi hari. Allah Ta'ala alam, pasal itu tidak ada riwayat yang mendetailkan hal itu, tapi kita boleh berkuman, dia kata baca masa pagi, dia consider sunnah. Consider sunnah. Adakah ada kemungkinan pada hari tertentu Nabi tidak baca? Allah Ta'ala alam. Tapi bagi Rasulullah bahawa dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Syekhul Filaudu wa Nabi Sallallahu wa Sallam. Bagi Rasulullah kita baca supaya dia tidak kena musibah. Ada tak kemungkinan ada hari Nabi tak baca kerana mungkin baginda sibuk dengan urusan lain? Kita tak tahu kemungkinan. Baginda pernah tidak salat dua rakaat sebelum asar kerana sibuk dengan perwakilan kabilah yang datang, kemudian mentaksirkan selepas daripada asar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Anak laki asar innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia. Tapi dia adalah sunnah. Bila dia dan seperti rawi hadis juga kadang-kadang bila dia setelah dua lewat akan hadir tentang Bismillahirrahmanirrahim Rasmi Syekhul Fulau wa Nabi Sama Yusama Ali. Jika dia salah memerlukan hadis itu bahawa Nabi kata tak akan kena apa nama balak yang menuju, ada mereka tengok macam kawan yang riwayat pun dia pernah kena balak ada tak menuju. Dia kata jangan kena tengok aku kena hakim kenaan aku tidak macam kita baca, baca dengan keyakinan dan baca dengan kefahaman, dengan hati yang meminta. Ada soalan? Bagi-bagi. Ada semalam ni ada satu soalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, InsyaAllah yang rapat dengan ada pula tak tangkap pasal anak jawab balik kata biasanya benda tu lah bahasa Arab yang tertulis dalam bahasa Melayu lah. So, jadi mungkin ada orang balik pada bahasa Melayu dan InsyaAllah, InsyaAllah yang maksud InsyaAllah
Insya' ni menghidupkan lah, maksudnya membangkitkan. InsyaAllah itu membangkitkan Allah dan menghidupkan Allah. Dengan InsyaAllah. Sebenarnya, bahasa ni berdasarkan apa yang orang tu maksudkan. Dia bunyi dia sama, cuma dia beza in, insya' dengan insya'. Tapi bila dia gabung dalam bahasa Arab, bila dia gabung dalam bahasa Arab, dia ni. Tapi bahasa Melayu tak ada, tulisan Melayu tak ada, bukan Arab dia tak ada. Orang yang tulis dia memang maksud insya'Allah pun. Macam orang nak kena orang tulis WSLM. Macam mana boleh kena telefon. Tulis pun kan Twitter. Yang tu saja lah. Dia banyak isyarat. Ulama-ulama hadis tulis ha bagi mungkin hadasana. Benda pasal hakikatnya apa yang kita sebutkan. Simbol ditulis. Kalau orang tulis tu faham. Orang tulis tu faham. Sebab tu Abu Muti kemudian dia membahaskan dari tentang usaha Al-Quran. Hakikatnya apa yang disampaikan di dalam Quran itu, dalam bahasa Quran, hakikat di sisi Allah lebih daripada itu. Kerana bahasa ini ada keterbatasan. Bahasa manusia di sisi Allah dia lebih daripada itu. Sebab macam Tuhan nak sifatkan syurga, bukan Tuhan tak mampu, tapi bahasa manusia itu limitation of language. Dia ada limit kepada bahasa. So, dia nak syurga sebab tu kata Nabi kata la ainu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara 'ala qalbi al-bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar dan tak pernah terlintas. Macam mana you nak, how to describe that text, benda-benda yang macam tu kan. Jadi tapi ta'ala tak ada di dalam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ta'ala tu tak ada lah dalam apa-apa riwayat. Adakah haram? Oleh kerana greeting ni sesuatu yang sangat umum. Jadi dia tak mungkin haram, tapi mungkin dia tidak afdal. Pasal yang asalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ta'ala. Dia greeting lah apa dia orang ni. Kalau tak Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada tak bagi kita tengok reply sebut ta'ala juga? Tak perlu kita reply yang asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'firatu wa ridwanuhu sebagai orang. Tidak ada lah hadis yang sahih. Tidak ada lah hadis yang sahih. Ada yang sahih? Okey, tentang masalah yang kita tanya.
kebaikan rahmat Islam ni, dia tak tanya duit yang datang kepada orang. Dia tanya duit, proses transaksi antara duit tu dengan kita. Dia tanya yang tu saja. Maksudnya, anda selalu buat, kemudian-kemudian anda datang. Kalau kita pergi di kedai, supermarket, kita pergi beli barang, RM50, kita bagi RM100. Kemudian dia bagi balik ke kita, duit balance, duit baki tu, buang sini orang bantai tu, cucur. Kan? Dia bagi duit tu, katakanlah sebelum tu orang beli arak RM50, dia ambil RM50 tu bagi kita. Saya tak pergi sampai barang ke RM50 je. Loh, saya tak mau. Ini duit awak, ambil duit yang lain. Kita boleh ambil kerana RM50 yang pertama, prosesnya memang haram ada duit awak. Tapi RM50 yang sama, apabila dia nak datang kepada kita, dia tidak datang di atas awak, dia datang di atas duit balance baki kita tadi. Duit baki kita pun tidak susah kita. Kita pergi ke orang-orang, itu orang timbul, macam mana ada syarikat roti ni, dia juga ada bisnes lain yang haram. Kita beli roti kan, kita beli benda tu. Kita pergi ke, kalau tidak, benda tu, benda haram boleh dihalalkan dengan tukar duit. Ada satu orang, dia kena judi RM50, isteri dia tak nak. Dia pergi bank, dia tukar duit RM50 tu dengan duit 100. Dia pergi, isteri dia kata, aku tak nak duit judi. Dia kata, duit judi dah hantar ke bank tadi. Ini duit lain, hak bank punya 100-100, tak ambil dia. Pasal dia faham, the money, the physical money itself, bukan itu, bukan benda itu. Tapi yang sebenarnya ialah, the value, benda itu, value dia tu apa, dia datang kepada kita tu di atas dasar, dasar apa. Okay. Apabila seorang bapa bagi duit kepada isteri, suami bagi duit kepada isteri, duit dia haram. Suami katakanlah dia kerja apa namanya, polis ke apa ke, kastam ke apa, bukan semua lah, contoh je lah, ramai banyak-banyak ratus. Tapi katakanlah ada, dia dapat rasuah, dia balik, dia bagi makan duit tu bagi kepada isteri dia. Adakah halal? Halal. Haram dia lah, dia terima rasuah tu haram lah. Tapi duit tu dia bagi ke isteri dia, anak dia anak anak, duit itu datang kepada dia atas dasar rasuah. Tapi duit itu bagi kepada anak isteri dia atas dasar nafkah. Ini yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud apabila dia makan pemberian orang lain. Dan kita lihat Nabi juga memakan pemberian daripada Yahudi, juga menerima hadiah-hadiah daripada maharaja. Dan kita tahu kerajaan-kerajaan mereka itu corrupted, maksudnya kerajaan-kerajaan mereka itu banyak kesalahan. Tapi Nabi terima kali datang kepada dia hadiah. Yang datang kepada mereka itu ialah benda yang salah. So kita terima di atas dasar, di atas dasar nafkah. Kalau orang itu rosak dan penceramah-penceramah diri, kedangkalan pengetahuan tentang hukum hakam syarak. Lalu mereka kata, sebab tu anak-anak sekarang semua tak betul. Kenapa? Kerana dia makan duit haram. Anak tak makan duit haram, dia makan duit halal. Dia makan nafkah. Satu member kita hutang kita RM50,000, tak bayar. Punya dah lama, cuba cari dia. Satu hari dia datang pada kita, dia ambil RM50,000, betul-betul dia balik juga. Ambil hutang kau balik. Oh, ada duit kau sekarang kan? Okey, sama itu aku baru saja kena judi kemarin, RM100,000. Kita kena tutup, nak ambil balik, kau cari duit dah datang pada aku. Tak. Yang judi dia, yang duit dia bagi kepada kita tu duit, duit hutang dia. Kita tak terlibat dalam judi dia. Dan ini kita, sebab itu kalau kita nak bahaskan tentang sumber orang datang kita ke satu orang, kita tak boleh hidup dalam dunia ni. Kita tak boleh jadi pegawai kerja kerajaan. Masa kerajaan duit dia macam mana? Kita tak boleh kerja dengan siapa-siapa pun. Kita pergi orang-orang, assalamualaikum, makan YB, jangan pergi tak YB. Sebelum saya nak makan, nak tanya YB ni semua duit halal, apa projek tak kecil, projek tak apa. Kita tak tanya dia, kita makan aja. Pasal kita tak terlibat dengan dia. Kalau tidak, memang kita lagi pergi rumah orang duit raya. Orang bagi duit raya, kadang-kadang kita dah tidur, saya dah tidur sekejap. Ini nak bagi duit, kadang-kadang saya takut
benda-benda gitu. Don't fool ourselves dengan benda-benda yang benda-benda yang dengan tak betul dan benda dikaitkan dengan Allah. So benda tu datang dari kita. Anak tak terlibat, bapa dia terlibat. Benda yang sama orang tanya, hatta ulama-ulama yang sangat jaga, Syekh Rahmat Saleh bin Al-Saimin, ditanya hal yang sama hal ini kepada dia. Dia kata, isteri tidak terlibat, haram hanya setakat suami. Dia menerima benda yang halal, dia menerima nafkah. Nafkah itu kewajipan suami itu pun. Kenapa kau dia? Macam mana kita boleh dikatakan terlibat dalam maksiat duit? Macam mana? Member kita kena judi. Dia main, jom kau belajar hari ni. Banyak duit kau. Semalam kau kena judi, jom kau belajar. Kita tak boleh sebab dia meraihkan kemaksiatannya. Itu kes yang berbeza. Kita tak boleh macam tumpang seronok dengan kejahatannya. Walaupun kebenarannya kalau dia bagi itu, kalau dia tak sebut apa, kita boleh ambil. Tapi bila dia nak raihkan maksiatnya, no, kita tak boleh terima. Ada mazhab, mereka cuba, sebab itu dia pun cuba timbulkan tentang apa yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia korek balik minum apa yang dia minum, susu dan sumpah. Kenapa kau tak menunggu itu? Allah tak bimbang dulu orang. Itu dia tak buat orang. Tapi dari sudut in terms of fit min nahiyatul fiqhiyah, daripada sudut fit, ia adalah sesuatu yang halal. Untuk orang tanya lah pasal buat dia ingin bagi duit kan, so imam semua tak bagi duit sebab bagi balik gantung tak boleh. Saya bukan nak cakap kerja ambil minat apa, saya tak cakap pun. Tapi yang penting cara fikir, adalah pokok parti lihat lawan macam-macam, duit ni tak halal, nak kena cek. Tanya tu orang brain main mana? Dia tak buat teman tak buat tanya, mufti tak buat tanya, tolong senaraikan daripada mana duit ni dia ambil. Orang oh, banyak keuntungan kerja saya tak kan, tapi apa keuntungan kerja ni macam-macam hasil dia tu, judi awak masuk kan. Benda itu ada orang kata dulu ada orang mazhab yang buang TV dalam sungai, lalu dia masuk TV balik kan. Dulu dia buang TV dalam sungai, kata tak boleh makan gaji kerajaan kalau gaji kerajaan ni bercampur ada unsur haram dan sebagainya. Kita ada bangga, kita ada peristiwa, kita ada masyifah tukang sekat rambut Sri Fir'aun, kita ada Sri Fir'aun sendiri dan mereka Asia. Kita ada banyak, mereka ni memang hidup di bawah rejim yang zalim dan makan harta itu. Tetapi mereka hidup, tak ada pun Musa akan datang, kau kena keluar, kau tak boleh makan harta mereka. Tak, mereka pun hatta Najasyi dan kawan dia dulu dia ambil yang halal dan dia juga berikan berian yang banyak kepada Ummah Halimah sebagai mahar. Banyak soalan ni. Boleh tak kekah ukekah akikah halal dibuat pada hari yang tak dibuat pada hari yang ketujuh bila dah besar baru buat umur 20. Contoh tak ada. Ini masalah khilaf di kalangan para fuqaha. Sebahagian mereka kata kami valid dah bila-bila pasal kullu maulud rahil. Dia rahil, dia terhutang dengan benda ni. Nabi kata. Jadi dia bila dia benda yang dia terikat ni, dia bila-bila saja dia boleh buat. Sebagai fuqaha kata bila dia dah baligh, dia tak buat qiqah, dia buat korban. Sebagai kata no, dia buat pada hari ketujuh. Saya rasa kalau kita spesifikkan dia supaya hari yang ketujuh, ramai orang akan terlepas qiqah.
lepas hari tujuh ada orang kena buat semua. Nak buat hari tujuh hari kerja pula kan. Kena hari tu hari orang puasa enam ke apa. Dia tak boleh buat ataupun hari tu nak Ramadan ke apa. Dia tak boleh buat. Maka selagi mana dia ada dua pilihan, selagi mana sebelum dia balik, dia boleh buat pada pandangan kebanyakan ahli-ahli fiqh. Dia buat. Kalau tidak, apabila dia dah balik, dia boleh pilih kerana dia dah ada hasil dia sendiri, mungkin dia boleh buat korban. Dan korban dia boleh buat every year, setiap tahun. Bagaimana sunnah untuk dia buat setiap tahun pun. Sebab so, orang kata tahun lepas dah buat dah, tahun ni tak payah buat. Actually, korban sunnah boleh setiap tahun. Bagi yang berkemampuan. Sejauh mana kebenaran pagi mengikut para-para motivasi, pakar motivasi pagi sebagai acuan apabila kita berkata soal-soal yang tidak baik, memarahi anak dengan kata-kata nista, sehari itu keburukan datang pada kita. Apabila kita berkata bak duit, waktu pagi duit akan datang. Sejauh mana kaitan dan apa yang benar pernah berlaku dalam diri kita ada kaitan dengan pagi, pagi sebagai acuan, dan sejauh manakah kaitan itu dengan Rasulullah dan ajaran Islam? Pagi sebagai satu permulaan. Pagi sebagai satu permulaan, dan ada tak dalam hadis macam kita sebut tadi Nabi suruh bacaan-bacaan tertentu pagi, ada dan tapi juga ada bacaan-bacaan petang. Ada juga bacaan-bacaan petang. Dan Nabi mendoakan tentang umat yang awal, tentang umat yang kufur, yang pagi-pagi telah buat sesuatu yang baik, bangun-bangun yang berjalan. Pagi turunnya rahmat untuk orang yang berdoa. Ada dalam beberapa hadis, masuk dalam Bukhari dan Sunan Muslim. Tapi adakah kalau orang tu pagi-pagi disebut duit? Ini memang saya tahu sebahagian daripada motivator. Dia kata pagi dulu disebut money. Kita akan we earn lots of money for that day. Kita akan dapat banyak duit lah pada hari itu. Saya rasa mereka ni melampau sikit lah kan? Kerana yang nak memberi itu bukan pagi. Yang nak memberi itu, ini kita selalu silap. Orang pergi Mekah kan sejujurnya yang nak pergi itu kat Allah. Yang akan bagi itu, sebab saya sudah kata, kita minum air zam-zam tak jadi apa. Sebab kita ingat, yang nak pergi itu air zam-zam. Yang nak lari itu Allah Ta'ala. Cuma air zam-zam itu satu macam sebab musabab yang Tuhan janjikan di atas keberkatan yang tunggu. Itu adalah air zam-zam. Bukan pagi itu, bagi pagi ini masa ya. Waktu ada pagi dan petang, tapi Allah jadi pagi sebelum kita memulakan apa-apa, kita minta keberkatan saja. Macam kita nak makan, kita tak boleh tak? Patutnya kita bismillah masa bila boleh, tapi dia suruh kita bismillah masa bila? Masa awal, ada masa kita baru nak mula supaya keberkatan itu datang pada daripada awal sehingga ke penghujung. Sebahagian motivator ni masalah dia orang ni. Saya sebut banyak. Saya beritahu, ada student saya buat master tentang salah seorang ni motivator yang terkenal selalu masuk TV ni. Saya tak tahu kat mana, tapi dia quote untuk dia kata-kata, kita kalau baca apa-apa benda pendapat yang baik, kita takut orang mungkin tak bagi perhatian, kita kena sebut sikit, ini sabda Nabi. Dan dia nak buat thesis tentang nak huraikan tentang tahun dari ini. Tapi saya kata susah lah, you have to apa nama so, nak kena tengok semua dia punya recording lah. Jadi saya rasa tak ada masa nanti pasal dia mungkin dah baik lah, mungkin makan masa berkata dia jam tu tak ada lah berkata jam, tapi punya tahun sama fikir. Sebab dia bagi cakap untuk orang bagi motivasi, bila orang cakap bagi cakap tengok orang tak boleh mati, kita kata Nabi kata. Dia tak tahu apa dia consequences daripada perkataan itu. Man kata ma'alaya muta'aminan faliyata bawa makhanuhu minan na'af. Siapa yang
buat bohong pada aku sengaja, setiap tempat duduk dia dalam dalam neraka. Dalam semua rekod yang bohong, dua kumpulan yang paling besar, iaitu satu kumpulan golongan Zuhar dan kedua Syiah. Zuhar ialah orang baik, tapi bohong sebab apa? Sebab bohong tak nama, tapi sebab dia ingat dia nak bagi orang-orang jadi baik. Sebab itu kita ada Nuh bin Abu Maryam, Nuh Al-Jami' yang terkenal dengan banyak hadis-hadis palsu dalam fadilat-fadilat surah, fadilat semua kata nak bagi orang baik. Kau tanya Nuh, apa siapa yang kau buat hadis palsu banyak sangat? Dia tengok, ramai saya tahu orang baca buku sirah, tak baca Quran, berita orang sikit. Jadi dia jama' kulli syait illa sidq, kata ulama hadis, himpun semua benda kecuali kebenaran. Tak lain, jami' tu himpun tu jami' tu maksud perlu himpunkan. Sebab tu kita panggil masjid, yang menghimpunkan orang Jumaat tu masjid, masjidul jami'. Siapa yang baca dalam Arab ni, dia tahu salah satu cerita Arab ni, watak terkenal Juha. Juha ni dia lawa lah, dia ni macam Pak Pandir lah. Dia macam kalau orang Turki Nasruddin Khaja, macam tu lah. Dia pergi masjid, dia tak tahu. Dia kata dia, di mana ada tasar? Weh, ni istana siapa ni? Orang kata, ni bukan ada masjid, dia tasar. Ni bukan istana. Ini Al-Masjidil Jami'. Ini Masjidil Jami'. Dia kata, rahimallah jami'an bana hadal masjid. Semoga Allah rahmati si jami' kalau dia telah buat masjid. Jami' aku masuk ni. Habis apa? Oh, ada. Assalamualaikum Ustaz. Saya tentang orang yang dizalimi kepada orang yang mendalimi. Kalau orang yang dizalimi ni, Allah buka hijab ke waktu sampai ke Allah. So, pada zaman Nabi dulu, ada tak Nabi? Nabi kan tiada dizalimi. Adakah dia mendoakan kepada orang yang dizalimi lah? Pertama, kita pasal benda ni bila dicampur dengan politik, dia jadi masalah. Masalah bukan pada anak, masalah kepada kawan yang kata tak boleh, cuma dia pun pernah doa orang doa dulu. Sama ada berjemaah atau benda. Tapi kawan, dia masalah politik. Pertama, kita kena pergi kepada dua perkara. Macam saya kata isu kes boleh murtad, tak boleh murtad lah. Dia dua entiti yang berbeza dalam perbahasan. Kalau sekiranya macam dia murtad, kalau sekiranya satu orang kata saya ni memang suka kalau orang Melayu dia murtad, tak apa, tentulah bosak cerita dia. Tapi kalau dia kata saya tak terima orang Melayu murtad, saya tak suka orang Melayu murtad, saya tentang orang Melayu murtad, cuma saya tak menganggap bahasanya orang Melayu yang murtad ini ada satu undang-undang khusus untuk dia disebabkan faktor-faktor tertentu. Itu satu pandangan. Ada pandangan Al-Bahji dengan Mazhab Malik, ada pandangan As-Sarqsi, hampir pandangan yang sama. Ibrahim bin Qunaqai ada pandangan yang dua pandangan yang berbeza. Itu kedua masalah fiqh. Yang pertama memang, so kita bila bahas, kita jadikan perbahasan politik, maka kita tak tahu mana masalah yang sebenar. Boleh tak kita, tak payah kita jangan pergi kepada skala besar. Satu orang nanya kita, dicuri kereta kita, masuk rumah kita, bunuh anak bini kita, misalnya katakan. Tapi dia tu Muslim. Boleh tak kita doa Allah Ta'ala balik ke dalam? Boleh tak? Boleh tidak? Kita boleh. Kita pergi pada benda yang simple untuk kita pergi. Contoh kan, dia buat zalim kepada kita, dia fitnah kita, dia tuduh kita yang bukan-bukan. Kita doa kepada dia. Oleh sebab itu ada ittaqu da'wata al-mazlum. Fa innahu laysa baina wa baina Allah hijab. Takutlah doa orang yang zalim, padahal tak ada antara dia dengan Allah itu hijab. Orang kata muka itu orang kafir, tak. Nabi kata, wa in kana fajiran fa fujuruhu 'ala nafsihi, dalam riwayat Imam Ahmad. Walaupun dia itu fajir, jahatnya balik pada dirinya, tapi jaga-jaga doa dia. Kita tengok itu jahat dia,
kita buat pin dan jangan jangan main. Kalau dia orang kita kena. Sebab dia difahami. Okey, bila kita tahu hal tu, boleh tak kita doa? Boleh. Nabi pernah doa pada Ra'il dan Zakwan, dan ada hadis Nabi pernah doa macam, bukan doa serius lah, Nabi doa macam tak besar kepada anak angkat Ummu Salam. Tapi Nabi kata mana-mana Muslim yang mana Nabi la'antuhu atau sababtuhu, Nabi la'anat ataupun Nabi cerca dia, maka Nabi jadikan itu sebagai sebab doa. Maksudnya kata ulama hadis Nabi tak akan buat, tapi kadang-kadang bila manusia seperti mana dua perwakilan yang masuk jumpa Nabi yang riwayat dari Imam Muslim, Aisyah, mengatakan tak ada orang yang lebih teruk dari orang ni Rasulullah. Dia masuk jumpa Nabi, dia cakap apa dan Nabi bawa Nabi bagi banyak perkataan lagi itu dalam Nabi nak kata kepada orang. Lepas tu rasa kesian kepada cakap dari Nabi, Nabi kata aku tak akan anak kepada orang yang mereka tidak berdoa kelainkan untuk Nabi itu sudah doa kepada. Ulama hadis kata kerana Nabi itu masyak, kadang-kadang bila dia datang dia pressure, dia provoke dia, dia keluar kataan yang dia bukan maki dan kita maki macam ni, maksudnya dia keluar perkataan yang berat, yang maksudnya boleh memberikan akibat balak kepada orang. Kita ada riwayat Bukhari dan juga Muslim tentang apa nama Sa'id bin Zaid yang mendoakan kepada Arwah bin Qais, yang mana apabila dia telah memfitnah dia tentang isu tanah, saya sebut ayat itu kan, artinya dia mati juga kerana doa Sa'id bin Zaid, salah seorang pembasyari dari jannah tadi yang dikali masuk syurga, dan dia mati dia turun lubang. Dan kita ada doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang telah mendoakan kepada Usama bin Qatadah, juga disebut oleh Bukhari, di mana dia telah doakan disebabkan kerana Usama bin Qatadah telah fitnah dia di Masjid Bani Aws, nyatakan dia pemerintah yang tak adil. Sa'ad adalah gamno dia doa fa'min qasarahu wa'atil umrahu kan wa'adkhilhu fi madalatil fitan, dia butakan mata dia, panjangkanlah umur dia, masukkanlah dia dalam fitnah sehingga Usama bin Qatadah yang didoa oleh Sa'ad kerana memalukan dia dalam majlis. Bila Muhammad bin Maslam bertanya, dia mewakili Umar, adakah kamu tengok Amir kamu ni ada apa-apa masalah? Semua masjid nak pergi, semua kata okey. Dia public inquiry. Tapi mari pada masjid Bani Aws, Usama bin Qatadah tuduh benda-benda yang berat. Sini seorang pemerintah. Dia doa, Allahumma in kana Allahumma in qana riya'an wa su'atan. Itu saya kata bila nak doa ni semua, sama ada Sa'id ataupun Sa'ad, bila mereka nak doa musnah balai ni ataupun balak, dia kata, ya Allah, jika dia itu lakukan kerana su'ab dan nak menunjuk-nunjuk pada orang, maka butakanlah mata dan panjangkanlah umur dan masukkanlah dia. Sehingga dia katakan apabila dia panjang umur, buta mata dan mengorat gadis di tepi jalan, dan anak-anak keluarga ramai kita nak kepada dia, orang kata apalah kau ni dah tua, panggil tua sangat ni. Dia kata asal batni da'watu rajuli ar-rajuli mubarak, menimpa aku doa orang lelaki yang diberkati. I'm struck by the doa of the blessed man, doa orang yang diberkati. So boleh, tapi jaga-jaga, kata ya Allah, janganlah. Kalau tanya saya ah, doa dalam kes di studio tu, saya bagi pandangan yang lain lah. Saya bukan masalah doa tu, saya ingat saya tak tahu jerit-jerit tu, saya ingat hatu terkeluar daripada adat berdoa. Saya ingat orang lain jerit, punya kawan yang doa tu sendiri, saya ingat tak tahu bubur tengah-tengah doa kiyur, saya ingat tak tahu yang mana saya buat doa, kata dah 50 ribu
kau lo ni lah 50,000 orang tapi cerit macam tu dan mikrofon ada kan. Kadang-kadang macam tak lo tau, saya nampak itu macam dia satu dia macam cerit tengah-tengah tu okay. Lepas tu saya rasa yang tu dia tengah aku nak kata benda tu silap, tak salah kita kata benda tu silap, bentuknya bukan macam tu lo. Tapi konsep berdoa kepada orang zalim tu valid, tak ada masalah. Cuma kita rapi sikit jika mereka itu melakukan demikian kerana untuk menjalani kami, maka ya Allah okey. Tapi tidak jerit-jerit tu aku keu okey. Kalau kita tanya untuk kehidupan entah, anda kata banyak orang yang kita jangan cepatlah doa. Al-Imam Al-Bukhari dia difitnah terus sehingga dia terpaksa keluar daripada Naisabur dan dia kena keluar daripada Bukhara, tak ada masuk Bukhara, keluar daripada Naisabur. Dia dituduh pada akhir-akhir hayat dan Al-Bukhari sebagai seorang yang bukan saja sesat, kafir. Ada masalah khatul Quran, masalah isu cipta Quran. Orang tak tanya dia, saya tak buka doa kat dia pun, dia fitnah di kalangan ulama, semua macam-macam. Doa kat dia pun, Bukhari tahu. Itu bukan pilihan Bukhari dia. Bukhari ni ingin sikit walaupun dia mahu juga sebagai orang, tapi dia dewa sebab dia tanya. Dan semua orang nak buat tu tak ada masalah. Semua orang nak buat kat kita ni tak ada masalah sebenarnya. Semua tu pahala kita belakang nilai akhirat. InsyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih banyak. Ada kursa ni? Saya suka di kursa tu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.